Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita dipertemukan di channel ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah, tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, harapan dan doaku untuk kita semua, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang barokah, diberikan umur yang panjang, dan dilancarkan dalam setiap aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, dosa akibat zina dapat dianggap sebagai suatu pandangan agama dan nilai moral. Dalam banyak agama, termasuk Islam, Kristen, dan Yahudi, zina dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap norma moral dan ajaran agama. Akibat dosa zina dapat mencakup konsekuensi sosial, psikologi, dan spiritual. Situasi sosial, dosa zina dapat memicu reaksi sosial yang negatif seperti stigma atau penolakan dari masyarakat. Hal ini dapat berdampak pada hubungan sosial dan reputasi seseorang. Al-Quran surat An-Nur yang artinya perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Psikologis, zina dapat menyebabkan dampak psikologis seperti rasa bersalah, kecemasan, dan depresi. Seseorang yang terlibat dalam zina mungkin mengalami tekanan emosional yang signifikan. Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Spiritual, dalam konteks agama, zina dianggap sebagai pelanggaran terhadap ajaran Tuhan. Seseorang yang melakukan zina dapat mengalami konsekuensi spiritual seperti merasa jauh dari nilai-nilai agama atau ketidakpuasan spiritual. Al-Quran surat An-Nur ayat 19. Sesungguhnya orang-orang yang menyukai maksiat itu hendaknya disebarkan atau diumumkan di kalangan orang-orang yang beriman. Kelak mereka akan mendapat siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Saudaraku yang dirahmati Allah, penting untuk dicatat bahwa pandangan mengenai dosa dan konsekuensinya dapat bervariasi tergantung pada keyakinan agama atau nilai-nilai moral yang dianut oleh individu atau masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.